ide nggak? Apaan? Aku udah malu nih kalau harus minta terus sama orang tua. Hah? Jualan online aja gimana? Jualan online? Tapi jualan apaan? Modalnya? Gas? Hah? Ah, serius sorry. Ayo fokus. Jualan apa? Modalnya? Apaan ya? Kamu tanya Maudi aja lah. Maudi. Lagi males aku sama dia. Lah, kenapa lagi sih? Susah diajak ngomong. Kalian berantem? Enggak. Ada aja dasar. Apa ya? Gas. Gas. Hah? Nih. Nih makalah kelompok kita. Tapi nanti coba kamu baca-baca lagi ya, soalnya aku gak yakin deh udah lengkap. Ya ada beberapa yang belum ini aku baca kemarin. Ya, tolong lengkapin ya. Aku mau kantin duluan. Dadah. Nih, gila. Banyak nih revisinya. Eh, saya Tony Rajim. Berdiri. Ada apaan nih, berdiri. Bang? Berdiri. Kenapa, Bang? Aku kan is ngomong, ya. Ojo nyerai Maudi. Aku udah gak ngedeketin Maudi lagi kok, Bang. Lah, kok emang siapa? Maudi? Hah? Enggak, Bang. Maaf. Mending ini rampung kayak secara jantan, Bin. Hah? Waduh, gak ada cara lain, Bang. Raono! Cek, Zaki. Ajar, bos. Udah, gak apa-apa. Kamu kok bisa ya? Belajar dari mana? Sem. Aku nih kalau jadi cewek udah kelepek-kelepek sama kamu. Laki kan gak harus jago berantem, guys. Tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Zaki, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya aku gak tahu. Katanya kamu berantem ya tadi ya? Ricky pasti yang mulai. Gak ada luka. Kesana aja dulu. Mau minum gak? Gak usah. Ya aku gak tahu sumpah. Tadi tuh anak-anak pada ribut gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kenapa Bu? Bapak di mana? Si Zaki berantem lagi tuh. Oh. malah ketawa. Ya udah, udah pulang. Iya. Ini Bapak udah pulang. Udah ditunggu. Iya. Ke mana-mana, langsung pulang. Ya. Di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaki, ibu dan bapak paling gak suka kamu berantem. Sekarang apa alasan kamu? Kenapa kamu masih berantem? Zaki, ibu nanya.
Bapak rasa Zaki punya alasan kuat. Iya, tapi kan ibu nanyanya sama Zaki. Biar Zaki yang jawab. Zaki. Iya. Kok cuman iya? Zaki. Iya, Pak. Bapak tahu kamu sudah enggak mau berantem lagi semenjak kamu juara pencak silat dulu. Saya menyadari sebagai anak muda. Bapak juga tahu kamu punya hobi baru. Menggambar. Coba mana karya-karya. Itu buku. Ini. Iya. Yeah. Kamu dulu mestinya kuliah di seni saja, Pak. Bapak, Zaki belum jawab pertanyaan ibu. Zaki. Aduh. Terima kasih. Kamu sudah memberikan inspirasi. Apaan sih? Ya. Inspirasi. Inspirasi apa lagi nih? Bapak ingin membuat kios cukur. Kios cukur? Kios cukur. Barbershop. 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 Kios cukur khusus.